Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny dijemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal Aceh susah hati, anaknya bakal jalani pembedahan tonsil punca dari tidur berdengkur. Pelawak Aceh memaklumkan anaknya iaitu Nur Tiara Zinira bakal menjalani pembedahan membuang tonsil pada Selasa. Berharap pembedahan kecil itu berjalan lancar, Aceh atau Muhammad Nasir Hamzah, 38 tahun, turut meminta orang ramai mendoakan agar urusan anaknya itu dipermudahkan. Esok Selasa, Tiara akan menjalani pembedahan kecil untuk tonsil yang membesar. Semoga doa semua yang menyayangi Tiara terus mengalir untuk dia. Tiara anak ayah yang kuat, semua doakan awak sayang, cepat sembuh Tiara, katanya. Aceh berkongsi perkara itu menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di Instagram miliknya pada Isnin. Dalam pada itu, Aceh memberitahu dia tidak kuat untuk melihat kesakitan yang ditanggung oleh Tiara, namun berjanji akan melakukan yang terbaik bagi merawat anaknya itu. Kata Aceh, hasil pemeriksaan doktor mendapati punca Tiara berdengkur adalah disebabkan oleh tonsil yang membengkak. Ayah, kalau bab ni memang lembik sikit, bagilah apa pun ayah rejah saja nak, bab awak sakit ni memang ayah kalah. Apa pun ayah buat sebaiknya, mama awak kuatlah, mak kan. Terima kasih yang menyarankan Tiara untuk buat pemeriksaan dan hasilnya doktor pakar menemui tonsil, ujarnya. Sebelum ini, rakaman video Tiara sedang tidur menjadi perhatian netizen kerana diberdengkur terlalu kuat, tidak seperti kanak-kanak normal. Rata-rata netizen meminta Aceh dan isteri membawa Tiara berjumpa pakar untuk mengetahui kondisi kesihatan anak mereka. Susulan itu, pelawak berkenaan mengambil teguran dan nasihat tersebut dengan positif dan bercadang mahu membawa Tiara bertemu pakar perubatan. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.